telah menyampaikan orasi politik dan Faisal Sujarno pembangun nomor 3. Bu, nomor 3 itu apa sih, Bu? Ibu coblos nomor 3. Anak kau meskipun meski diguyur hujan, ratusan warga terlihat tetap antusias untuk menghadiri acara tatap muka dengan calon petahana Faisal dan Sugiyarto nomor urut 3. Tenda yang disediakan oleh panitia dari posko relawan Pasuka Maju tidak mampu menampung warga yang hadir. Sehingga kebanyakan hadirin memilih untuk duduk di pelataran hingga di pinggir jalan. Dalam kampanye calon wakil Dumai, Faisal menyampaikan, hari ini kehidupan masyarakat Dumai sudah membaik. Kami akan memverifikasi validasi data bantuan BLT secara maksimal. Hari ini kehidupan masyarakat Dumai sudah baik. Yang penting kata Allah, kita bersyukur. Lain sakartum lajanakum kata Allah. Kalau engkau bersyukur, Allah tambah. Tapi Bu, kalau kita kaya untuk apa Bu? Sakit ini, sakit kaki, sakit diri itu sudah bisa makan Bu. Kami berharap Bu, nanti bulan depan kami akan memverifikasi validasi data bantuan-bantuan BLT. Kami berharap insya Allah Bu, kami akan lebih maksimal. Hal itu akan terus diupayakan dengan penyempurnaan program berkhidmat yang sudah digagas dan dilaksanakan sejak periode pertama pemerintahannya.